apakah syah haji dari hasil undian? Tergantung undian. Undian ada yang halal, ada yang haram. Contoh undian yang haram sebenarnya judi. Mungkin 30 orang masing-masing setor 1 juta. Kemudian diundi siapa yang menang. Ini bukan arisan ya. Kalau arisan kan nanti bergilir. Tapi ini undian. Lalu yang menang dialah yang pergi haji. Itu judi namanya. Kalau dia tidak keluar biaya apa-apa, misalkan dari kantor, dari perusahaan. Perusahaan mau memberangkatkan haji dengan cara diundi. Karena enggak mungkin memberangkatkan semuanya, bergilir dengan cara diundi. Yang sudah diikut undian sekarang, tahun depan dia enggak ikut lagi karena dia sudah berangkat. Maka tidak apa-apa. Boleh seperti ini.